Truk bermuatan semen bernomor polisi K1960CM seruduk dua rumah dan satu motor di Jalan Raya Cianjur Sukabumi Desa Gombong, Cianjur, Jawa Barat. Kejadian bermula saat truk bermuatan semen ini melaju dengan kecepatan sedang dari arah Sukabumi menuju Cianjur. Saat berada di jalan yang menurun, truk menghindari mobil dari arah berlawanan dan langsung banting setir ke arah kiri jalan. Hingga akhirnya truk pun langsung menabrak satu sepeda motor yang sedang terparkir dan menabrak dua rumah. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kecelakaan ini. Hanya saja sopir truk mengalami luka ringan dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Cianjur untuk mendapatkan perawatan medis. Kalau KWMA katanya sopirnya ngindarin mobil. Ngindarin mobil. Oh, ya. Bukan apakah remnya blong atau enggak? Enggak ya. Remnya enggak blong, cuman ngindarin. Ini bawa apa, Kang? Semen. Semen. Ini nabrak rumah juga. Apa? Nabrak rumah juga. Enggak, Bang. Ini pohon. Pohon. Yang tiang listrik yang di situ. Oh iya, siap. Kalau ini motor-motor siapa, Kang? Motor saya. Ini. Itu lagi parkir di sini. Iya, lagi parkir, lagi dilapin. Setelah kecelakaan, pihak kepolisian langsung melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengetahui lebih pasti peristiwa kecelakaan ini. Angga Riyadi, Kompas TV, Cianjur, Jawa Barat.